Gunung Merapi di Jawa Tengah, Indonesia mengalami erupsi siang ini. Terjadi awan panas guguran di Merapi tanggal 11 Maret tahun 2023 pukul 12.12 waktu Indonesia Barat ke arah Kali Bebeng, Krasak, tulis akun @bpptkg di Instagram. BPPTKG menyebutkan erupsi Gunung Merapi berlangsung hingga pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Gunung Merapi mengalami erupsi siang. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Perencanaan Geologi BPPTKG melaporkan ada guguran awan panas ke arah Kali Bebeng yang berdasar. Sementara itu, hujan abu mengguyur wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Pantauan ketiga tank, erupsi Gunung Merapi itu terlihat jelas dari wilayah Desa Serun, Kecamatan Musuk, Boyolali. Pada pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, guguran asap tebal tampak membubung dari puncak Merapi. Betul, itu APG awan panas guguran ke barat daya, kata petugas pos pemantauan Gunung Merapi, Tri Mujianto, kepada Detik Jateng, Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023, siang. Bisa ngetahui wedus gembel terus. Ntar ngisor. Bubar, antri, truk-truk tau pedun antri. Terpantau lahar dingin udah sampai lokasi. Apa? Ya Allah, ini jam 1 ya Allah. Ya Allah, jam 1 awan.